Halo, selamat sore saudara. Apa kabarnya Anda hari ini? Tentunya Anda dalam keadaan baik dan tetap semangat di sore hari ini. Senang rasanya kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Bincang Sumsel bersama saya Novia Sintiani. Dan untuk saudara yang ingin mengetahui informasi-informasi terbaru dari kami, dapat langsung mengakses Twitter kami di @kompastvsumsel ataupun like fanpage Facebook kami di Kompas TV Sumsel. Tentunya saudara bertanya-tanya mengapa edisi Bincang Sumsel hari ini sangat berbeda. Saat ini saya sedang berada di lapangan Hatta di mana Festival Imlek dan Cap Gome Sriwijaya 2015 diselenggarakan. Festival Imlek Cap Gome Sriwijaya 2015 ini diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Daerah Kompas Gramedia Palembang. Jika Anda datang kemari, maka Anda akan disuguhi oleh aneka lomba yang seru dan tentunya hiburan-hiburan yang sangat menarik. Dan di seliling kami juga Anda sudah dapat melihat bahwa banyak sekali event-event yang menarik yang akan dilaksanakan di festival ini. Tentunya kami akan mengajak Anda menemui Ketua Panitia Penyelenggara Festival Cap Gome Sriwijaya 2015. Jadi tetaplah bersama kami di Bincang Sumsel. Janjikan tadi, saat ini saya sudah bersama Mbak Ririn Kusuma Wardani ya. Ini selaku Ketua Panitia Festival Imlek dan Sriwijaya Cap Gome 2015. Tentunya saudara, festival ini sudah dilaksanakan 2 hari. Mbak Ririn, sebelum kita membahasnya lebih lanjut lagi, ini apa tujuan dari Festival Imlek dan Cap Gome Sriwijaya 2015? Baik, Kompas Gramedia dalam hari ini mengadakan Festival Imlek dan Cap Gome Sriwijaya 2015 bertujuan ingin menggali potensi wisata yang pastinya dari kota Palembang dan Sumatera Selatan secara umum. Sekaligus juga ingin menunjukkan atau mengeksplorasi budaya-budaya yang ada di kota Palembang dan Sumatera Selatan. Gitu Mbak Fia. Ini untuk saudara yang ingin berkunjung, ini Mbak Ririn, yang datang langsung ke lapangan Hatta. Ini berapa hari ini festival ini diadakan, dari jam berapa sampai jam berapa ini? Ya, festival ini kita adakan 4 hari lamanya, mulai dari tanggal 1 kemarin sampai dengan tanggal 4. Kita mulai dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Gitu, kecuali memang hari pertama kemarin itu kita adakan mulai dari jam 6 pagi sampai malam hari ya pembukaannya ya. Sampai malam hari. Dan sekarang saudara sudah dapat kita lihat ini di belakang kita, banyak sekali stan-stan di acara Festival Imlek dan Cap Gome Sriwijaya 2015. Ini salah satunya yaitu di lapangan Hatta acara ini. Ini mengapa ini dipilih di lapangan Hatta? Maksud saya mengapa acara festival ini dipilih di lapangan Hatta, Mbak Ririn? Jadi Mbak Fia, lapangan Hatta ini adalah lapangan yang posisinya sangat strategis. Jadi berada tepat di tengah kota Palembang dan tentu saja berada di tengah-tengah komunitas etnis Tionghoa, di mana kita memang mengadakan festival yang sangat kental hubungannya dengan masyarakat etnis Tionghoa. Tetapi karena posisinya juga di tengah kota, jadi ini dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat di kota Palembang, seperti itu Mbak. Iya, tentunya ini juga sudah saya dapat melihat, ini memang saudara situasinya ini di lapangan Hatta sendiri banyak sekali masyarakat-masyarakat Palembang ya. Tidak dari hanya etnis Tionghoa saja yang datang untuk memeriahkan acara Festival Imlek dan Cap Gome Sriwijaya. Dan Mbak Ririn, ini kegiatan ini digelar oleh keluarga besar Kompas Gramedia. Ini apa saja kontribusi yang diberikan masing-masing unit pada kegiatan ini, Mbak Ririn? Baik Mbak Fia, jadi Kompas Gramedia di kota Palembang terdiri dari beberapa unit, dari unit media masanya seperti Kompas, Koran Kompas ya, lalu Sriwijaya Pos, Tribun Sumsel, Radio Sonora, Smart FM. Ini tentu saja memberikan kontribusi dalam hal pemberitaan,
kegiatan dan publikasi kegiatan ini, sehingga kegiatan ini dapat dihadiri oleh sekian ribu orang ya, hari dalam dua hari ini sudah sangat ramai. Lalu unit lain seperti toko buku Gramedia dan Hotel Amaris, Tissue Tessa, ini juga memberikan support. Salah satunya adalah dengan pemberian buku-buku sebagai hadiah dalam kegiatan perlombaan-perlombaan yang ada. Ya, ini tentunya yang saudara-saudara yang datang langsung ataupun mereka yang mengikuti lomba-lomba ataupun nanti malam juga ada hiburan-hiburan yang menarik ya Mbak Ririn. Ini juga kita dapat melihat banyak sekali kontribusi dari masing-masing unit Kompas Gramedia memberikan bagaimana nantinya meriahnya acara Festival Imlek dan Cap Gome Sriwijaya 2015. Ini selain Kompas Gramedia, ini siapa saja yang terlibat, Mbak Ririn? Baik, dalam acara ini kita juga mendapat dukungan dari BRI dengan teras BRI Nusantaranya. Lalu kami juga mendapat dukungan dari Citra Grand City, kita mendapat dukungan dari Cabe Rawit dan Studio Krasindo, Sinar Production, lalu kami mendapat dukungan juga dari Universitas Bunda Mulia dari Jakarta, dan tentu saja yang tidak boleh kami lupa ada dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Palembang. Baik sekali ya saudara, ini banyak sekali yang memberikan support dalam kegiatan Festival Imlek dan Cap Gome Sriwijaya 2015. Tentunya nanti ini banyak sekali lomba-lomba yang seru dan hiburan-hiburan yang menarik ya Mbak Ririn. Betul, betul. Dan saudara, ini pasti Anda penasaran ada apa saja ini lomba-lomba yang dilaksanakan di lapangan Hatta. Nanti setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami di Bincang Sumsel. Bersama kami di Bincang Sumsel. Ya saudara, saat ini saya dan Mbak Ririn sedang berada di salah satu stand dari festival acara Imlek, yaitu Festival Imlek dan Cap Gome Sriwijaya 2015. Ya Mbak Ririn, saya melihat ini standnya sangat menarik sekali saudara. Ini kita dari mana stand ini Mbak Ririn? Ya, ini salah satu stand peserta dari Festival Imlek dan Cap Gome Sriwijaya 2015, yaitu stand Cabe Rawit dan Studio Kresindo. Salah satu peserta kegiatan kita, dan kalau Mbak Fia bisa lihat, ini kan menarik ya. Ini teman-teman di sini sangat kreatif, contohnya saja mereka membuat acara mengabadikan momen Imlek dan Cap Gome dengan berfoto bersama, dan mereka juga ternyata sangat kreatif. Ini salah satu contohnya nih, kursi yang didudukin sama Mbak Fia. Ini dibuat dari, Studio Kresindo. Studio Kresindo. Ya, oleh Mas Yuswandi. Baik. Ini salah satunya juga nih, mereka membuat gantungan kunci seperti ini. Nah, stand-stand yang lain di acara Festival Imlek dan Cap Gome 2015 ini juga kami berharap bisa dikunjungi oleh para masyarakat Palembang dan dapat menyaksikan yang unik-unik seperti ini gitu loh Mbak. Baik, ternyata di Palembang sendiri ini masih banyak putra-putri Sumsel yang bisa memberikan kontribusi dan menunjukkan bakat mereka sekreatif apa. Contohnya saja ini kursi yang sedang saya duduki ini sangat cantik, dan tentunya ini kuat ya Mbak Ririn. Betul, padahal benar. Ini sebenarnya dari apa ya? Dari kayu. Dari ya? Kayu, iya. Dan ukiran-ukiran ini menggunakan mesin, Mbak. Iya, saudara, ini sangat unik sekali. Jika kita melihat Mbak Ririn, antusiasme masyarakat Kota Palembang ini seperti apa dengan ada acara Festival Imlek dan Cap Gome Sriwijaya 2015? Iya. Antusiasme masyarakat Kota Palembang sangat luar biasa, Mbak, ya. Kalau saya boleh bercerita, dari hari pertama itu sudah sangat banyak lomba-lomba yang kita adakan dan dihadiri oleh ribuan orang gitu. Jadi ada lomba mewarnai, ada lomba masak pau, lalu ada lomba-lomba program busana untuk anak-anak, dan itu ramai sekali dikunjungi oleh masyarakat gitu. Dan apalagi acara kebudayaan yang di malam harinya ya, karena berisi berbagai macam
acara yang menarik gitu, Mbak? Iya, tentunya ini saudara, sudah 2 hari diselenggarakannya acara Festival Imlek dan Cap Gome Sriwijaya 2015. Banyak sekali saudara-saudara yang ingin mengetahui ini ada lomba apa saja yang ada di sini dan siapa saja pesertanya yang boleh ikut, Mbak Ririn. Iya. Tadi saya sempat sebutkan ada lomba mewarnai yang sudah kami lakukan di hari pertama ya, Mbak. Ada lomba mewarnai, ada lomba membuat pau, ini untuk ibu-ibu. Lalu ada fashion show, lomba fashion show untuk anak-anak. Tapi di hari kedua dan hari ini dan hari berikutnya besok, kami juga masih mengadakan beberapa lomba. Contohnya saja lomba karaoke untuk remaja, untuk anak SMP, anak SMA, silakan mendaftar segera ke lokasi di lapangan Hatta karena kami masih membuka pendaftaran. Selain itu kami juga membuka pendaftaran untuk lomba masak nasi goreng karena akan ada festival nasi goreng oleh Beras Lancar. Dan selain lomba-lomba, Mbak Fia, kita juga mengadakan workshop atau pelatihan membuat lampion. Nah, seperti yang Mbak Fia tadi bilang, kita ingin di festival ini kreativitas anak-anak muda Palembang ini juga timbul, terlihat gitu. Betul, Mbak. Baik, jadi ini tidak gampang jika kita melihat telah dibukanya Festival Imlek dan Cap Gome Sriwijaya 2015. Ini bagaimana dengan persiapannya selama ini, Mbak Ririn? Ya, persiapannya cukup panjang ya, Mbak ya, mulai dari tahun lalu bahkan ya kita sudah mulai menggodok rencananya. Kami bekerja sama dengan beberapa pihak yang kami rasa dapat mendukung kegiatan ini. Lalu menjelang 1 bulan terakhir ini lebih intensif lagi ya, Mbak ya. Jadi kami mulai produksi ini itu, perlengkapan-perlengkapan sampai di hari H. Kemarin kami bisa menyelenggarakan pembukaan dengan sangat baik. Baik, ini saudara di rumah juga pasti penasaran yang belum datang ini ya. Di lokasi lapangan Hatta. Ini ada hiburan menarik apa saja, Mbak Ririn? Jadi kalau malam hari masyarakat Palembang silakan datang ke acara festival ini karena ada banyak pertunjukan. Pertunjukan khas budaya Tionghoa dan pertunjukan khas dari Palembang. Contohnya saja ada opera Dulmuluk ya, Dulmuluk itu kan khas Palembang. Lalu ada Tanjidor, ada tarian-tarian khas Sumatera Selatan, ada tarian-tarian khas dari Tionghoa, etnis Tionghoa. Lalu kita juga punya acara yang di penutupan itu ya, di hari keempat itu, Mbak, yang spesial juga tuh. Iya, tentunya ini Mbak Ririn, saudara yang memang belum datang ini di lokasi lapangan Hatta, mereka pasti penasaran ini ada hiburan-hiburan menarik apa saja. Katanya ini akan ada kedatangan komika dan juga artis-artis. Ya, ini betul, siapa saja Mbak Ririn, bisa disebutkan? Ya, jadi kita akan kedatangan Bene dengan Yuda Keling. Ini pemirsa Kompas TV ini pasti sudah kenal ya, udah tahu ya dengan dua artis komika ini ya. Jadi mereka akan hadir di Palembang di acara kita Festival Imlek dan Cap Gome Sriwijaya di hari keempat. Nanti mulai kurang lebih jam 3 sore mereka akan tampil. Dan ini ada yang seru juga karena yang tampil bukan hanya mereka, tapi bocorannya Kapoldas dan Pangdam juga sudah willing ya, sudah mau hadir untuk ikut stand up komedi nih. Jadi pasti seru banget gitu. Iya, ini tentunya saudara-saudara di rumah pasti menunggu ini karena stand up komedi ini sangat ditunggu-tunggu apalagi oleh masyarakat Palembang ya, Mbak Ririn. Nah, ini Mbak Ririn tadi sudah menyinggung masalah acara puncak dari Festival Imlek dan Cap Gome Sriwijaya 2015. Ini bisa dibocorkan sedikit bagaimana nanti acara puncaknya, Mbak Ririn? Iya. Jadi bocor tadi kita akan menutup kegiatan Festival Imlek dan Cap Gome 2015 ini dengan kehadiran komika, 2 orang komika, lalu Kapolda dengan Pangdam akan ikut berstand up komedi di sini untuk kita semua. Lalu kita akan tutup juga dengan pelepasan lampion dan tentu saja ada ya kembang api ya seperti itu. Ya, ini tentunya saudara ini pasti di acara puncak dari Festival Imlek dan Cap Gome Sriwijaya 2015 pasti lebih meriah lagi. Dan Mbak Ririn, jika kita melihat kemeriahan masyarakat Kota Palembang dengan adanya festival ini, bagaimana dengan keamanan yang ada di sekitar ini, Mbak Ririn? Baik, kami panitia bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Tentu saja kami bekerja sama dengan Polresta, Polsek, dan
Koramil ya, jadi kami melibatkan mereka juga masyarakat yang ada sekitar sini kami libatkan. Tidak lupa juga Babinsa, Satpol PP, Dishub kami juga libatkan supaya kegiatan kita tetap berjalan lancar. Baik, ya tentunya ini saudara, walaupun dengan meriahnya acara Festival Imlek dan Cap Gomeh Sriwijaya 2015, keamanan dari pihak kepolisian juga sangat diharapkan ya Mbak Ririn. Nah ini saya bertanya, pertanyaan terakhir ini, harapan dari Kompas Gramedia sendiri yang telah menyelenggarakan acara Festival Imlek dan Cap Gomeh Sriwijaya 2015 ini seperti apa? Ya. Baik, dari kami Kompas Gramedia tentu saja berharap agar acara ini Festival Imlek Cap Gomeh dapat berlangsung setiap tahun menjadi agenda tahunan untuk Kota Palembang, sehingga Kota Palembang juga dapat menyajikan wisata budaya yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, dan kami juga berharap supaya masyarakat juga dapat lebih ramai ya, lebih antusias lagi untuk menyongsong acara Festival Imlek dan Cap Gomeh Sriwijaya 2016 tahun depan. Iya, dan tentunya ini semoga acara Festival Imlek dan Cap Gomeh Sriwijaya 2015 ini sukses, dan di acara puncaknya nanti lebih meriah lagi ya Mbak Ririn. Untuk harapan-harapan ke depan ini semoga saja bisa tercapai. Baik Mbak Ririn, terima kasih atas waktunya. Makasih, telah menemani saya dan telah melihat banyak sekali stan-stan yang menarik yang ada di acara Festival Imlek dan Cap Gomeh Sriwijaya 2015. Saudara, setelah ini kami akan mengajak Anda berkeliling ke stan yang lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di Bincang Sumsel setelah jeda pariwara berikut. Safri Rozi selaku wakil pemimpin wilayah bidang dana BRI Palembang. Selamat sore. Sore. Pak Oji, biar saya lebih akrab. Apa kabar? Baik. Baik. Iya, saudara. Saat ini telah Anda lihat ini meriah sekali di lapangan Hatta dengan acara Festival Imlek dan Cap Gomeh Sriwijaya 2015. Nah, sebelum membahasnya lebih lanjut ini, Pak Oji, apa tanggapan Pak Oji melihat antusiasme dari Festival Imlek dan Cap Gomeh Sriwijaya 2015 ini? Ya, kita melihat antusias sekali masyarakat Kota Palembang. Di luar dari perkiraan kita selama ini, tapi memang kita merasakan bahwa festival ini akan banyak dihadirin oleh masyarakat Kota Palembang karena merupakan yang perdana, dan itu kita tangkap kenapa sejalan dengan komitmen BRI untuk mengembangkan UMKM dan pariwisata di mana BRI berada. Ini salah satunya mengapa Bank BRI ini tertarik untuk memberikan support dalam acara Festival Imlek dan Cap Gomeh Sriwijaya 2015 kali ini, Pak Oji. Kita melihat bahwa Festival Imlek ini menghadirkan para perajin, pengusaha UMKM di mana inline sama bisnis BRI. Jadi BRI pasti ada di antara pengusaha-pengusaha UMKM. Kita tahu bahwa BRI sudah punya nasabah khusus untuk Provinsi Sumatera Selatan aja, untuk penyimpannya 1 juta lebih, kemudian juga peminjam kita lebih dari 200 ribu. Nah, semuanya itu ingin punya wadah, harus ada wadah untuk mempromosikan produk-produknya. Dan kita pilih Festival Imlek ini sebagai sarana bagi rekan mitra kerja kita untuk mempromosikan produk-produk yang dihasilkan dan diperdagangkan oleh mereka. Ya, ini Pak Oji, mungkin saudara juga ingin mengetahui ini apa saja goal dan tujuan dari Bank BRI dengan terlibatnya dalam acara Festival Imlek dan Cap Gomeh Sriwijaya 2015.
2015. Tadi sudah saya sempat singgung bahwa kita tujuannya pertama untuk mengembangkan dan memperkenalkan UMKM kita. Kita ingin lebih menumbuh kembangkan UMKM kita di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Kemudian mungkin Mbak lihat di sini kita close system dengan BRIZI, yaitu e-money-nya BRI. Kita sejalan inline dengan program pemerintah yang menginginkan bahwa mengurangi transaksi tunai, tapi lebih membudayakan gerakan nasional non-tunai. Baik, ya, jadi ini saudara salah satunya untuk mengembangkan UMKM di Provinsi Sumatera Selatan juga ya Pak Oji. Dan Pak Oji, ini tanggapan Pak Oji melihat kegiatan yang dilaksanakan di lapangan Hatta dengan Festival Imlek Cap Gome Sriwijaya ini seperti apa dari tanggapan dari Pak Oji? Ya, tanggapan kita tadi cukup antusiasnya melebihi perkiraan kita, dan ini sangat membantu sekali bagi BRI dan juga bagi masyarakat dan nasabah-nasabah BRI, di mana kita tahu stan-stan ini semuanya juga terdiri dari nasabah-nasabah mitra kerja BRI. Baik, ya saudara, ini mungkin saudara penasaran, BRI juga memiliki program-program unggulan yang Anda dapat lihat di sini. Bagaimana program-program unggulan yang akan diberikan oleh Bank BRI? Jadi tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut, tetaplah di Bincang Sumsel. Tetap setia bersama kami di Bincang Sumsel. Saudara, tentunya meriahnya acara Festival Imlek dan Cap Gome Sriwijaya 2015 ini. Dan saat ini saya masih berada di stand Bank BRI. Nah, mungkin saudara-saudara yang datang ataupun yang belum datang ini Pak Oji, penasaran program-program khusus apa yang diberikan Bank BRI di acara Festival Imlek dan Cap Gome Sriwijaya 2015 ini Pak Oji? Kita di acara Festival Imlek ini kita close system Mbak ya. Kita close system, kita memperkenalkan e-money kita yang kita sebut dengan BRIZI. E-money itu adalah kartu, ini kartu Mbak, di mana ini bisa diisi ulang ya, dan bisa dibelanjakan di counter-counter yang ada edisi BRI-nya. Nah, baik saudara, ini bisa kita lihat ini kartunya. Ini boleh itu untuk dipunyain oleh Mbak. Oke, terima kasih Pak Oji. Ini bisa saudara, bagi Anda yang belum datang ini tidak sulit lagi ya Pak Oji. Tidak sulit. Ingin mampir ke stand-stand mana saja, karena BRI sudah memberikan support juga di acara Festival Imlek dan Cap Gome Sriwijaya 2015. Ini nominalnya harganya berapa ini Pak Oji? Ini diisi Mbak. Jadi nanti setiap pengunjung bisa mendatangi stand kami, baik yang ada di sini maupun di sekitar Festival Imlek, Lapangan Hatta ini. Kemudian ya top up-nya tergantung mau top up berapa harganya. Kita mulai dari 10.000, 20.000 sampai maksimal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia kita 1 juta. Baik, ini mungkin saudara juga belum tahu, bisa dijelaskan lagi nih Pak Oji, BRIZI itu apa sih sebenarnya? BRIZI itu kartu e-money, kartu isi ulang ya. Jadi di mana kita pada saat memiliki kartu ini kita bisa isi, bisa top up, baik itu kita sendiri melakukan dengan kartu ATM, mobile BRI, maupun kita bisa mengisi lewat ATM, atau kalau kita tidak memiliki rekening, kita bisa minta top up-kan di counter-counter yang sudah ada edisi BRI-nya. Baik, ini keunggulan dari BRIZI ini apa Pak Oji? Ya, kita untuk pertama, kita mengurangi jumlah uang yang ada di dompet. Jadi dari segi keamanannya, ya, itu lebih aman dibanding kita memegang uang. Kedua, kita terhindar dari uang palsu. Kenapa? Kita kalau uang palsu pasti kita juga ragu apakah itu palsu atau tidak. Kemudian bagi pedagang yang menerima transaksi BRIZI juga mengurangi ketersediaan uang untuk pengembalian dan
apa pick up uangnya untuk diantar ke perbankan. Baik saudara, ini untuk saudara yang belum datang melihat festival Imlek dan Cap Gome Sriwijaya 2015. Ternyata Bank BRI juga memberikan program khusus selama festival Imlek ini, yaitu ada Brizi, di mana keunggulannya adalah Anda dapat langsung melakukan transaksi dan mengisi nominalnya langsung ya Pak Oji. Tapi ini saya melihat dan lebih tertarik, ini sudah ada teras BRI Nusantara saudara. Nah ini bisa dijelaskan apa Pak Oji, teras BRI Nusantara? Baik, sebelum kita teras BRI Nusantara, ada lagi satu program Mbak, sebetulnya bersama dengan kita jual Brizi, Sincia bareng Brizi, dimana dengan transaksi Brizi akan mendapatkan hadiah-hadiah yang akan diberikan oleh BRI. Nah, teras Nusantara ini adalah kita pagelaran. Teras itu artinya halaman muka, di mana pada saat kita rumah itu biasanya di teras itu ada hal-hal yang perlu diberikan, dipertontonkan kepada para tamu yang datang. Nah, di teras BRI Nusantara ini kita menggelar pengusaha-pengusaha UMKM yang bermitra kerja dengan BRI. Kalau kita baca buku ini semuanya lengkap, mulai dari sandang, pangan, sampai dengan kuliner, kita tersedia di festival Imlek ini. Ya, jadi program, dua program khusus ini yang diberikan khusus untuk festival Imlek dan Cap Gome Sriwijaya 2015. Namun ini apa perbedaan keunggulan dari Brizi maupun teras Nusantara BRI, Pak Oji? Ya, teras Nusantara itu kita menggelar nasabah-nasabah mitra kerja kita, produk-produknya, sedangkan membelinya itu melalui kartu Brizi. Teras Nusantara sendiri perdananya di Kota Palembang. Rencananya kita akan menggelar Teras Nusantara ini ke seluruh Indonesia, di mana nanti pada saat putaran terakhirnya itu di Kota Jakarta. Baik, ya. Jika saya menanyakan ini bagaimana salah satu target dari Bank BRI sendiri, apakah telah memiliki program-program baru untuk kedepannya agar masyarakat lebih berminat dan mengetahui banyak sekali program-program khusus yang nantinya sangat bermanfaat untuk pengguna Bank BRI, Pak Oji? Ya. Kita punya program-program Mbak, kita punya pelatihan-pelatihan untuk UMKM kita. Kemudian kita juga mengembangkan yang namanya Briling, yaitu jaringan kerja BRI di blank spot perbankan yang tidak ada banknya. Itu kita juga punya agen-agen kita yang bisa melayani transaksi perbankan di sana. Itu semuanya untuk mendukung minat masyarakat terhadap perbankan. Baik, ya. Ini bagaimana dengan harapan Bank BRI sendiri untuk kedepannya? Harapan kita kedepannya bahwa UMKM kita akan tumbuh berkembang dan bermitra kerja dengan BRI tiada henti. Harapan kita kedepannya juga bahwa bisnis UMKM kita ini akan lebih berkembang lagi, mendapat dukungan dari perbankan, khususnya dari BRI. Baik saudara, dan semoga ini harapan dari Bank BRI ini agar UMKM-nya bisa lebih berkembang. Dan untuk saudara, ini masih sisa 2 hari lagi dapat datang ke lapangan Hatta dengan acara Festival Imlek dan Cap Gome Sriwijaya 2015, karena ini saya sudah merasakan sekali euforia kemeriahan yang ada di festival ini. Baiklah saudara, ini terima kasih sekali Pak Oji yang telah menyempatkan waktunya memberikan informasi. Saudara, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut, tetap di Bincang Sumsel. Kami hadir di waktu petang Anda. Kita akan siap bersama tentunya dalam sama. Di Kompas TV.
Festival Imlek dan Cap Gome Sriwijaya 2015. Masih sisa 2 hari lagi bagi Anda yang belum berkunjung ke lapangan Hatta. Dan saudara, untuk Anda yang ingin mengetahui informasi-informasi terbaru dari kami, dapat langsung mengakses Twitter kami di @KompasTVSumsel ataupun live fanpage Facebook kami di KompasTVSumsel. Tetap saksikan Bincang Sumsel dari hari Senin hingga Jumat pada pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Saya Novia Sintiani dan seluruh kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.